Bismillahirrahmanirrahim. Indonesiaku 76 tahun. Jaya, jaya, jaya. Merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ngetik. Sendok aja. Dengan adanya deklarasi merah putih ini, semoga semua anak bangsa merasakan kemerdekaan. Artinya bahwa semua masyarakat Indonesia hari ini merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu harapan kami adalah di tengah pandemi ini segera terselesaikan, semua kembali aktivitas seperti biasa. Yuk. Harapannya bang untuk bagi warga atau masyarakat di Papua Barat terhadap pemerintah di kemerdekaan ini apa sih bang? Iya. Harapan kami semua masyarakat khusus yang ada di timur Indonesia mengikuti anjuran-anjuran pemerintah. Karena hari ini kita lagi dicoba ya, coba dalam arti dalam keadaan COVID, dengan adanya aturan-aturan pemerintah untuk taati protokol kesehatan, jauhi kerumunan, semoga Indonesia ini cepat pulih. Iya. Ada ini Pak, mungkin ada pesan kepada Pak Presiden Pak? Iya. Pesan untuk Bapak Presiden di usia Indonesia yang ke-76 ini, terus melihat kami yang ada di ujung timur Indonesia, baik dari segi pembangunannya, dari segi sumbernya manusianya, dari segi ekonominya, kesehatannya, terus mendukung program-program yang dimana bersentuhan langsung dengan masyarakat Papua. Perkasa di ujung timur Indonesia dengan segala bentuk keberagaman yang selalu dipertahankan, menjadikan Indonesia tetap berdiri gagah di Indonesia Timur sana. Dua, kami sebagai anak bangsa Indonesia mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Tiga, kami selaku anak bangsa siap menyerukan narasi-narasi perdamaian di tengah situasi sulit seperti hari ini. Empat, kami segenap anak bangsa menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar terus bersabar dan tetap berjuang bersama, baik itu pemuda, rakyat, mahasiswa, aparat, aparat negara, dan pemerintah, untuk selalu berjiwa melawan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Lima, dan kami segenap anak bangsa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi TNI, Polri, dan tenaga medis yang telah berjuang dan bekerja keras untuk memulihkan negara Indonesia tercinta.